Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wasli syu'una ummatih wa farrij annal humum wal humum ya hayyu ya qayyum. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بكينا أبدا رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Anas dan Sahal radhiyallahu anhuma. Sahabat Anas telah kita sampaikan ceritanya di pertemuan sebelumnya. Adapun Sahal bin Sa'ad, beliau adalah dari kaum Ansar, dari sahabat Ansar Al-Khazraji, sebagaimana kita telah pernah ceritakan tentang Aus dan Khazraj. Mereka adalah kaum Ansar. Mereka adalah kaum Ansar yang terbagi dua, Aus dan Khazraj, yang mana dulu mereka ini saling bertikai, saling bunuh-membunuh. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, yaitu di kota Madinah, Nabi SAW mendamaikan mereka sehingga mereka seperti saudara. Tadinya musuh, yang ini membunuh ini, akan tetapi setelah disatukan oleh Rasulullah, mereka bagaikan saudara sedara. Itu diantara tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itulah yang harus kita lanjutkan, mendamaikan, bukan malah manas-manasi, membuat tambah runyam antar umat Islam hanya karena beda warna atau beda ormas. Lupa akan satu Tuhannya dan satu Rasulnya, yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Satu pula kitabnya Al-Quran, satu pula kiblatnya yaitu Ka'bah.
tapi karena tidak sejalan dengan ormasnya, berbeda cara, ditimbulkanlah fitnah-fitnah untuk menjatuhkan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu satu dengan yang lainnya, mau yang ormas A, ormas B, mau yang kelompok A, kelompok B, itu ikhwa, saudara. Tapi yang masalah memang yang masuk di ormas. Ormas apapun itu. Yang masalah adalah mereka yang masuk di ormas, ormas apapun. Mau yang mengatakan dirinya membela Nabi Muhammad ataupun yang tidak. Ketika masuk dalam ormas itu enggak mau dengan yang lain. Pengajian yang lain itu enggak mau. Rutinan yang lain enggak mau, bukan kelompokku. Bukan golonganku. Ini masalah dalam orang yang masuk dalam ormas. Dan itu terjadi, dan kita bisa lihat oleh mata kepala kita sendiri. Dan itu salah. Salah, coba lihat. Mana yang diajarkan oleh ulama kita, yang mereka bahkan berbeda bendera, tapi mereka satu dalam satu kajian. Di internasional, itu ada perkumpulan ulama. Lah, perkumpulan ulama ini bukan dari satu manhaj, bukan dari satu kelompok, tapi berbeda-beda kelompok. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Tapi karena mereka adalah ulama yang mengerti akan Quran, mengerti hadis, mengerti ilmu, sehingga walaupun berbeda pendapat mereka, mereka bisa kumpul jadi satu, menyuarakan satu hal. Tapi yang di bawah-bawah ini kan gak ngerti-ngerti ya. Kalau bahasanya orang Jakarta atau Betawi, bego-bego. Kalau bahasa kita alusnya itu budu-budu. Kasarane longor-longor. Jadi merasa dirinya yang hebat. Merasa dirinya yang di depan. Kenapa? Longor. Karena longor akhirnya timbullah kelongoran-kelongoran. Ini masalah terjadi terus menerus. Akhirnya umat Islam ini satu dengan yang lainnya seperti berbeda. Kita alami kan ya, seperti berbeda. Oh ini golongannya iki. Oh ini golongannya iki. Seperti berbeda. Padahal Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum lalu fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ini diturunkan oleh Allah kepada kaum Aus dan Khazraj. Mereka sudah bersatu, akan tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara atau orang-orang kafir Quraisy itu menimbulkan benih-benih permusuhan, kembali dinyalakan oleh mereka. Kembali dinyalakan. Tujuannya supaya kaum Aus dan Khazraj ini kembali bertikai. Sehingga tujuan Nabi Muhammad menjadikan satu mereka, walaupun berbeda kafilah atau berbeda kelompok, gagal. Tapi Nabi Muhammad terus mengingatkan mereka sampai turun ayat ini. Fadkuru, ingat nikmatawalaikum, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Idkuntum a'daan, kalian dulu ini saling bertikai, saling bermusuhan, saling berantem, saling bunuh, saling caci, saling menghina. Tapi dengan kenikmatan Allah itu, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, Allah jadikan kalian dengan kenikmatannya ikhwana, saudara.
kasih oleh Allah kenikmatan. Tadinya wah, saling serang, saling caci, kan enggak enak. Enggak tenang, keluar. Tola-tole, ono musuh apa enggak. Enggak enak. Tapi kalau kita keluar tenang coba. Keluar semuanya seperti saudara. Enak kan, asik kan? Asik. Keluar di sana nyapa ya, nggih, enak. Tapi kalau keluar dan mereka ada yang musuh dengan kita, enggak enak. Seperti jadi pejabat itu. Seperti presiden misalnya, maksudnya enak? Enggak enak. Suruh keluar sendirian, takut dia. Takut dibunuh. Takut di ini, sehingga ada pengawal. Enak kita kan? Mau keluar kapan pun enak, tenang kita. Nanti pengawal-pengawalan wis kate metu nang dia, weng, kare metu tok. Tenang. Nah, ini dulu seperti itu, Aus dan Khazraj disatukan. Id kuntum a'dan. Kalian fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Nah, disatukan seperti itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam antara kaum Aus dan Khazraj. Nah, ini Sahal bin Sa'ad, ini termasuk kaum Ansar yang dari Khazraj. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat yang istimewa. Namanya dulunya Haznan atau Husnan. Namanya dulunya adalah Husnan. Artinya Husnan itu kesedihan. Artinya kesedihan diganti oleh Rasulullah dengan Sahal. Nah, Sahal itu artinya kemudahan. Nah, saya ingatkan kembali, nama itu kalau buruk, kalau enggak bagus, disunahkan untuk diganti. Nah, nama kalau enggak benar, enggak baik, itu disunahkan untuk diganti. Namanya Johan misalnya. Orang Islam namanya Johan misalnya, enggak sesuai, wong desa jenenge Johan. Memang nama Islam ini paling enak. Ya, nama Islam itu paling enak. Cocok untuk siapapun. Tapi kalau nama bukan Islami, ngelihat orangnya. Wong desa ireng elek jenenge Mekel misalnya. Enggak cocok. Enggak cocok, lihat. Tempat tinggalnya, praene tidak pas. Tapi kalau nama Islami, oleh siapapun, untuk siapapun, dimanapun tinggalnya, cocok. Namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdullah, namanya Abdurrahim, namanya Abdurrauf, namanya Abdurrazak, dimanapun cocok. Namanya Anas, namanya ini kalau laki. Kalau perempuan misalnya Maryam, Zainab, dan yang lain sebenarnya cocok. Tapi kalau nama-nama bukan Islami, pas-pasan. Ngelihat orangnya, lek uangnya pas cocok lah. Sesuai. Nah, enggak pas jenenge lucu. Hah? Nah, makanya diganti oleh Rasulullah, tadinya Husnan menjadi Sahal. Nah, kan pernah saya sampaikan. Sama istrinya Nabi pun juga gitu. Tadinya namanya Barroh, sama Nabi diganti menjadi Zainab. Dan yang lain sebagainya. Perlu memang disunahkan. Nama yang bukan Islami atau nama yang kurang baik diperintahkan dan disunahkan oleh Rasulullah untuk menggantinya. Dan itu perintah daripada Rasulullah, walaupun bukan perintah wajib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu atau fa hasinu asma'akum. Katanya Rasulullah, kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguslah nama kalian. Yang bagus namanya. Jangan ikut-ikutan tren-trenan. Ya. Ya, musim-musim mana akhirnya jenenge anak ngetrennya pas musimnya. Ya. Wah, pas musimnya Cinta Fitri, wah rame. Kalau laki Farel. Ya, kalau perempuan Fitri. Entek musimnya wis mari, hilang. Nanti mau musimnya apa ganti ini, musimnya apa ini.
Wah, musim-musiman jenenge akhire. Jangan ikut-ikutan. Nama ini memiliki pengaruh yang kuat kepada yang memilikinya. Nah, kalau kita ceritakan panjang, walhasil intinya kalau punya nama bukan Islami atau kurang baik, ganti. Enggak usah dipikirkan KTP, enggak usah dipikirkan KK, enggak usah dipikirkan akte, enggak usah dipikirkan ijazah. Itu formalitas negara. Nama rubah, panggilan ganti. Namanya sudah ganti, jangan panggilannya tetap. Namanya sudah ganti, bagus namanya Said, orang yang beruntung. Eh, diceluk pupung meneng. Lagi apa ganti? Namanya bagus, Said, orang yang beruntung. Mestinya sak panggilannya ya ganti. Ya, panggilan orang keluarga, orang luar, ganti. Kalau dipanggil nama yang dulu lagi ya jangan oleh. Sombong kan kok gak oleh, duduk jenengku ikusan. Biyen jenengku saiki wis duduk mantan namaku. Ya. Mantan namaku, namaku sekarang adalah Said, orang yang beruntung. Kan ngono mestinya. Ya. Apa meneh bancaan boleh wedus misalnya, ya rugi lah namanya pancet dipanggil nama yang lain. Ya mungkin butuh boleh meneh yang lain ya. Ya. Nah, diganti sama Rasulullah dengan Sahal. Ya, banyak ya, banyak hal seperti itu banyak terjadi, bahkan di zamannya Sayyidina Umar dan yang lain sebagainya. Lah, beliau ini umurnya ketika Rasulullah meninggal masih berusia 15 tahun. Sahal bin Sa'ad ini ketika Rasulullah meninggal masih berusia 15 tahun. Akan tetapi walaupun usianya 15, yang diperlukan itu bukan usia tapi kedewasaan. Usia tua, tapi kalau kita tidak ada kedewasaan maka percuma. Lah, kedewasaan itu diukur dari mana? Kedewasaan itu diukur apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Kalau dia lebih mengutamakan akhirat, lebih mengutamakan ibadah ketaatan, maka ini adalah orang yang dewasa walaupun usianya masih muda. Tapi kalau tua usianya, bahkan sudah masuk lansia menurut berita, ya, menurut berita masuk lansia, maka kalau yang diutamakan masih duniawi, dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia dan yang lain sebagainya, apalagi kelalaian dan kemaksiatan, maka dia belum dewasa walaupun usianya tua. Kalau seperti itu banyak di kita ini. Usianya sudah 30, sudah 40, tapi yang diutamakan masih dunia. Yang diutamakan masih dunia, yang diutamakan masih dunia, akhirat. Wah, wow, wakil alasan ini. Wah, saya enggak bisa kalau pagi ikut ngaji. Apa? Saya harus berangkat ke pasar. Saya harus kerja. Oh iya, bagus. Enggak masalah. Sore kan ada ngaji juga. Malam kan juga ada ngaji. Alasan apa? Hah? Alasan apa? Dasare kok enggak gelem ngaji. Ya. Ada itu beberapa orang yang alasan seperti itu. Alasan kalau pagi saya tidak bisa ya, supaya dimaklumi besok tidak iso. Lah, sore ono ngaji, malam ada ngaji, tidak ya. Lekok padahal ya tidak bentino, apalagi kalau disuruh setiap hari ya mungkin langsung dicetak alasannya, itu buku alasannya langsung dicetak 20 juz. Nah, buku alasan ya. Dicetak itu buku alasan 20 juz dicetak langsung. Banyak anak itu ukuran dewasa itu mana yang dia pentingkan. Kalau dia mementingkan akhiratnya, ibadahnya, ketaatannya, berarti dia dewasa. Lah, beliau ini usia 15 tahun waktu Rasulullah meninggal, akan tetapi dewasa melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 188 hadis. 188 hadis meninggal di kota Madinah
pada tahun 88 usianya kurang lebih 96, termasuk yang akhir-akhir meninggal daripada para sahabat. Lah keduanya Anas dan Sahal ini meriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Allahumma ya Allah." Allahumma ini tidak selalu doa. Tidak selalu dipakai untuk doa. Karena Allahumma ini artinya atau katanya itu seperti ya Allah. Allahumma sama dengan ya Allah. Lah ya Allah itu apakah selalu untuk doa? Enggak. Tapi ya Allah itu adalah panggilan, seruan. Lah sehingga dikatakan di sini bahwa Allahumma itu bisa berarti tiga hal. Yang pertama bisa yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan kalimat Allahumma itu adalah doa murni. Lah itu dilihat dari siak kalamnya. Dari siak kalamnya. Kalau siak kalamnya Allahummarhamna, Allahummaghfirlana, Allahumma zubna dan yang lain sebagainya, ini berarti Allahumma dibagi untuk adalah doa. Tapi kalau terkadang Allahumma ini dipakai untuk menekan jawaban. Nah, digunakan orang yang menjawab untuk memastikan jawabannya antara iya dan tidak. Seperti kalau kita memakai kata inna atau anna, kita jawab iya itu cukup, kita jawab tidak cukup. Akan tetapi terkadang orang itu butuh yakin dengan jawaban kita. Lah kita tambah sesungguhnya iya, bahwasanya iya. Nah itu kan berarti apa? Memastikan kebenaran apa yang kita sampaikan. Padahal dengan kalimat iya cukup. Nah, sama dengan Allahumma ini terkadang digunakan untuk memastikan oleh orang yang menjawab atas pertanyaan. Apakah benar seperti ini? Allahumma na'am atau Allahumma la, digunakan untuk memastikan. Yang ketiga dipakai untuk dalil jarangnya terjadi. Jadi sesuatu yang jarang terjadi atau tidak apa ya, jarang terjadi atau mungkin tidak terjadi, itu terkadang memakai kalimat Allahumma. Seperti contoh, kebanyakan orang itu kebanyakan tidak datang kecuali kalau diundang. Kita ini yang hadir di sini pernah nggak datang ke rumah ini tanpa diundang? Hah? Tekone lek diundang to ah. Ya, sama yang ngomong, tekone lek diundang to. Masa ujug-ujug moro tekor ini? Enggak kan? Nah, enggak. Kalau diundang baru datang. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, kebanyakan seperti itu. Lah, akhirnya digunakanlah kata-kata Allahumma di dalam kalimatnya itu untuk apa? Menunjukkan jarangnya terjadi. Jarangnya terjadi sesuatu kecuali dengan diundang. Sehingga dengan pakai Allahumma. Lah Rasulullah mengatakan Allahumma ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang yang akan disampaikan oleh Rasulullah itu yang paling penting. Yang paling penting. Apa yang disebutkan? Innal aisha aishul akhirah. Jadi Rasulullah mengatakan, seakan-akan Rasulullah mengatakan seperti ini, sesungguhnya pasti. Jadi dua penekanan di situ. Ya, dua penekanan. Apa? Kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi Nabi mengatakan bahwa hidupnya kita di atas dunia ini bukan untuk dunia, tapi hidupnya kita di dunia ini ya untuk akhirat. Lah kita diwujudkan oleh Allah di dunia, ya kita ibarat ditaruh di sawah.
ditaruh di sawah untuk menanam. Tujuannya memetik panen di kemudian hari. Lah sekarang kita menanam, ya, sekarang kita menanam untuk memanen di kemudian hari, itu dunia. Ladang. Karena kita gak akan mungkin bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di akhirat kelak kecuali dari amal perbuatan kita di atas dunia. Dan kesempatannya tidak banyak. Kesempatannya tidak panjang, tapi sebentar. Lah kesempatan yang sesaat, adanya rintangan yang cukup berat. Seperti yang kita bahas di pertemuan Burda. Ya sudah kita bahas tiga. Jahal, dhuful iman, dan tulul amal. Lah ini rintangan. Ada orang yang ditakut-takuti dengan kefakiran. Akhirnya mau tidak mau dia ngejar untuk supaya tidak menjadi orang yang fakir. Nah, itu kan termasuk daripada rintangan. Padahal Allah di dalam ayat Al-Quran sudah menjelaskan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Jadi menakut-nakuti kepada kalian tentang kefakiran. Kalau kamu tidak bekerja, nanti anak kamu mau kamu kasih makan apa? Kalau kamu gak bekerja, lah nanti anak kamu kalau sekolah, mau sekolah bagaimana? Kamu kan rencananya anak kamu nanti gini, itu, dan yang lain sebagainya, macam-macam. Lah semua yang disampaikan oleh setan itu bukan gak masuk akal. Masuk akal menurut logika manusia. Tapi kalau menurut keimanan, gak masuk akal semuanya itu. Kenapa? Itu semua omong kosong belaka. Yang mengatur kehidupan ini adalah Allah, dan Allah telah menentukan segalanya. Kita bekerja ataupun tidak bekerja, rezeki sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Sudah ditentukan. Apa yang ditentukan gak mungkin dirubah. Oh, ndak us, tak ganti. Apa? Oh, mana sati wongi, ndak sido. Itu kalau manusia. Kita misalnya sudah menentukan fulan akan kita kasih. Ndak roni fulan mana sati ke kita misalnya. Oh, ndak sido. Ojo, 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 ojo. Bangsat fulan ini. Oh, nah, sih kita. Itu kita manusia. Tapi kalau Allah, enggak ada. Allah menentukan sebelum kita dilahirkan, dan itu akan diberikan oleh Allah. Mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia munafik, mau dia musyrik, dan yang lain sebagainya, tetap akan dikasih. Tetap dikasih sama Allah. Sudah ditentukan oleh Allah untuknya. Tapi kita dibuat takut-takut sama setan. Oh, cok, kau tidak kerja, kau tidak sekolah, kau tidak ini, bu ini, bu ini. Wah, dijauhkan kita dari kebaikan-kebaikan, ketaatan. Padahal kehidupan dunia ini untuk akhirat, bukan untuk dunia, tapi kehidupan dunia untuk akhirat. Karena itu kita lihat, jangan lihat para nabi sudah, para aulia. Sekarang pertanyaannya kepada diri kita, para aulia itu salah apa benar? Pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Aulia itu salah apa benar? Kemudian lihat kehidupannya para aulia. Lebih banyak toko, lebih banyak pasar, lebih banyak pabrik, lebih banyak kerja, atau lebih banyak ibadah ketaatan dari satu ke yang lainnya. Bukan berarti para aulia itu minta-minta ke orang. Enggak. Jangan kira mereka gak punya bisnis. Punya bisnis. Tapi bisnisnya bukan ukuran, bukan kehidupan buat mereka. Kalau kita punya bisnis, kehidupan untuk kita. Tapi mereka punya bisnis, bukan kehidupan. Bisnis digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Akan tetapi banyaknya dari apa yang dihasilkan itu juga kembali kepada umat untuk dakwanya. Orang dakwah itu kan butuh duit ya. Butuh duit. Kayak streaming misalnya,
Masa gak butuh duit? Gak butuh duit kayak pakai tani. Nah pakai tani, ya gak iso. Ini kan dari satu-satu macamnya dakwah menyampaikan, saya yang melihat, banyak yang mendengar, banyak yang mengetahui dan yang lain. Apalagi kita kalau masuk ke desa-desa yang mereka diserang oleh kristenisasi misalnya. Loh kita ke sana enggak cukup nasehat, ndak mana sampean ninggalno Islam ngene. Iya ndak diterima. Sedangkan kelompok lain datang ke situ seret duit, seret makanan, seret bantuan ini. Ya kita datang ke situ cuma modal nasehat atau ayat Quran. Jadi ini dia elek maca Al-Qur'an ini tok ya aku iso mulai cilik wong aku Islam. Tapi sing tak perlu no panganan. Yang saya perlukan ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Pasti jawab seperti itu. Lah berarti ketika kita ke sana butuh membawa sesuatu yang kita miliki untuk mereka. Karena itu Rasulullah dibantu hal tersebut oleh Sayyidatuna Khadijah. Nah, sampai Sayyidatuna Khadijah dari kaya raya sampai enggak punya apa-apa. Karena itu di dalam Mudhariyah disebutkan wa Khadijatun al-Kubra allati badalat amwalaha li Rasulillah yan tasiru. Jadi hartanya digunakan untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai habis. Nah, lah itulah kehidupan. Katanya Rasulullah sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Nabi yang menyatakan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi, yang kekal. Sedangkan dunia hanya beberapa saat, hanya beberapa waktu. Lalu baru Nabi berdoa. Doa untuk siapa? Untuk Al-Ansar dan Muhajir. Faghfir lil Ansar wal Muhajirah. Maka ampuni ya Allah sahabat Ansar dan sahabat Muhajir yang hijrah. Lah kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ya, Nabi melihat seperti itu karena melihat payahnya para sahabat Nabi, baik yang Ansar ataupun yang Muhajir, ketika di Arafah, kemudian dilihat Nabi lagi oleh Nabi ketika di Khandaq. Jadi kepayahan yang sangat luar biasa itu. Lah peperangan Khandaq itu terjadi tahun ke-4, ada yang mengatakan tahun ke-5. Ada yang mengatakan tahun ke-4, tahun ke-5. Saat itu para sahabat menggali parit di waktu pagi di musim dingin. Musim dingin itu dingin, dinginnya luar biasa, apalagi di Madinah. Sampai ada perkataan itu yang kuat dinginnya Madinah atau panasnya Madinah diampuni dosanya sama Allah kalau sabar. Kenapa? Sangat dingin. Kalau dingin sangat dingin, kalau panas sangat panas Madinah. Lah saat itu musim dingin di waktu pagi. Nah, jangankan pagi ya, siang kalau musim dingin sik menggigil, sik perlu jaketan awan. Jam 12 siang, jam 1 itu sik jaketan kalau musim dingin itu. Di Indonesia walaupun musim hujan, musim dingin misalnya, awan yo ya jaket ya keringetan. Kalau di sana enggak. Kalian kan enggak pernah ke Eropa. Pernah ke Eropa? Enggak tahu. Ya, aku enggak tahu. Ya. Ceritanya. Dingin. Dingin. Karena dinginnya itu terkadang mereka itu masang penghangat ruangan di rumahnya yang punya duit. Yang punya duit itu masang penghangat ruangan. Kenapa? Tanpa penghangat ruangan, hanya jaket, selimut dan lain sebagainya, mereka gak akan tahan. Dan mereka yang gak mampu, yang gak mampu membeli atau memasang penghangat ruangan, mereka kadang ke bar, ke kafe. Lah di situ ada penghangat ruangan, jadi untuk menghangatkan saja. Beda kalau di sini kan, sini kan niru-niru toh, nirunya salah. Nah, niruwe salah, akhirnya digawe minuman, gawe maksiat, gawe salah ndak. Fungsinya itu bukan untuk itu toh. Jadi orang yang nggak punya penghangat ruangan, kalau musim dingin mereka lebih banyak di, kenapa? Untuk mendinginkan. Untuk mendinginkan. Kenapa? Nggak mampu dengan dinginnya. Di Madinah juga gitu. Madinah tuh waduh luar biasa, apalagi pagi.
Saya merasakan sendiri, luar biasa dinginnya. Yang pakai jaket aja sih, kerukupan dan yang lain sebagainya, apalagi yang nggak sama sekali. Katulang dinginnya, nusuk tulang, luar biasa. Nah, ini di waktu pagi mereka kerja menggali parit. Sangat payah itu. Dan mereka saat itu nggak ada yang punya budak. Kalau punya budak, memerintahkan budaknya. Nggak ada budak mereka. Sehingga mereka mengerjakan sendiri. Kaum Ansor atau kaum Muhajirin mengerjakan sendiri parit. Atas perintahnya Rasulullah, dengan sarannya Salman Al-Farisi. Karena melihat hal seperti itu, rahmatnya Nabi, perhatiannya Nabi, pedulinya Nabi kepada mereka, dimohonkan oleh Allah doa faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, ampunilah untuk sahabat ansar dan sahabat muhajir. Berat mereka. Memang dakwah seperti itu. Kalau dakwah itu enak, bukan dakwah namanya. Memang dakwah itu harus siap dicaci, harus siap dihina, dan harus siap mengorbankan apa yang kita miliki. Itu dakwah. Kalau belum siap dicaci, belum siap mengorbankan, belum dakwah berarti. Belum berdakwah. Jadi kalau mau dakwah, ya siap apa yang kita miliki korbankan. Siap dicaci dengan cara yang benar. Ya, kalau caranya enggak benar dicaci, yo anjene pantas dicaci. Tapi kalau caranya benar dicaci, yang salah yang mencaci, tapi dia harus siap menghadapi cacian. Lah menghadapi cacian bukan dengan mencacinya, bukan dengan menghinanya atau bahkan menantangnya, bukan. Dengan doa. Dengan doa, dengan akhlak sopan santun seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilempari batu. Rasulullah dicaci, Rasulullah dihina. Pernah Rasulullah membalasnya, menantangnya? Enggak, dibalas dengan kebaikan, budi pekerti yang baik. Yang sakit dijenguk oleh Rasulullah. Yang mencaci, yang menghina didoakan oleh Rasulullah. Seperti itu yang harus kita lakukan. Ketika kita berdakwah dan cara berdakwahnya benar tidak salah, maka yang mencaci balaslah dia dengan doa. Balaslah dia dengan senyuman. Loh, bagus. Tapi kalau kita balas dengan cacian pula, ya dakwah kita akhirnya rusak. Rusak, hancur. Orang itu gak akan mungkin mau menerima selamanya sudah. Kenapa? Kita terus membalasnya dengan cacian. Itu dakwah. Para sahabat seperti itu. Hartanya dikorbankan, nyawanya dikorbankan, tenaganya dikorbankan. Walaupun saat itu musim yang sangat dingin. Didoakan sama Nabi Allah, ampuni dosa-dosanya. Nah, doanya Nabi ya, tentunya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para sahabat baik yang muhajirin ataupun yang ansar, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini seperti kata yang tersusun yang diakhiri dengan tak marbuto di akhirnya. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Faghfir lil muhajirina, faghfir lil ansar wal muhajiro. Jadi kalau seperti syair gitu akhirnya. Jatuhnya seperti syair. Lah para sahabat menjawab Nabi, menjawab perkataan Nabi ini ketika melihat Nabi, melihat sahabat lalu Nabi berkata seperti itu. Lah mereka ketika mendengarkan Nabi mengatakan seperti itu, lalu mereka menjawab, ya, faqalu mujibina lahu nahnu alladhina bayau Muhammadan ya, alal jihad ma bakina abada. Jadi jawaban mereka pun tersusun katanya, kata-katanya yang diakhiri dengan alif. Nahnu alladhina bayau Muhammadan, alif terakhirnya. Alal jihad di ma bakina abadan, alif juga. Syair dijawab dengan syair. Ada yang mengatakan bukan syair yang dikatakan oleh Nabi,
mereka pun menjawabnya dengan syair, itu juga boleh. Bukan syair dijawab dengan syair, boleh. Atau syair dijawab dengan syair juga boleh. Jadi mereka mengatakan faqalu mujiban, mereka berkata menjawab Nabi, nahnu alladzina bayya'u Muhammadan, kami yang telah dibaiat oleh Muhammad. Dibaiat itu apa? Alal jihad, untuk perang, untuk berjihad. Ma bakina abada, selama kita hidup. Jadi selama kita hidup dibaiat untuk berjihad. Nah, kalau zaman itu ya berjihadnya dengan melawan orang kafir. Kalau sekarang jihadnya dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para sahabat. Jadi mereka ketika Nabi mengatakan kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang ini bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Sehingga Rasul memohonkan ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni sahabat Ansar dan Muhajir. Mereka menjawab, kami melakukan seperti ini ya layak, karena memang kami dibaiat untuk menjalankan apa yang telah dilakukan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup kita. Karena itu mereka mengatakan apa? Nahnu ladzina bayya'u Muhammadan, ya sudah semestinya kami yang dibaiat oleh Nabi Muhammad untuk selalu berjihad, ya, untuk selalu berjihad. Lah mudah-mudahan kita bisa lebih mementingkan dan mengutamakan akhirat. Dan mudah-mudahan apapun yang kita miliki dari dunia semuanya kita tujukan untuk akhirat kita. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mulia daripada para aulia as-salihin, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, mengikuti mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.